Di depan gawang Messi tak akan mengampuni Anda, pengakuan kiper terbaik dunia. Messi merupakan salah satu pemain terbaik dalam sejarah, tidak heran jika banyak orang kagum kepadanya, termasuk para kiper yang pernah menghadapinya. Karena dengan kemampuan yang dimiliki oleh Messi, dia bisa membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena Messi adalah sosok pemain spesial, bahkan dari beberapa kiper yang pernah dihadapi Messi, mengakui akan kehebatan kapten Argentina tersebut. Untuk itu inilah pengakuan kiper legendaris atas kehebatan Lionel Messi. Lionel Messi, dalam menjebol gawang lawan niscaya membuat pemain bertahan lawan ngeri, tidak berbeda dengan Iker Casillas yang mengaku tidak nyaman saat menghadapi Messi, Castles yang saat ini digadang-gadang sebagai salah satu kiper terbaik di dunia, namun kepiawaian Messi dalam bikin gol tetap saja membuatnya ketar-ketir. Menghadapi pemain seperti Messi, membuat seorang kiper tidak nyaman, karena dia sangat berbakat, tapi selalu jadi kehormatan bermain melawannya, ungkap Iker Casillas saat masih aktif jadi pemain profesional. Meskipun beberapa kali sering membuat Messi frustasi karena kesulitan membobol gawangnya, namun harus diakui jika Messi adalah salah satu pemain terbaik dalam sejarah, dia terus menunjukkan kemampuan terbaiknya di lapangan, sebelum keinginannya benar-benar tercapai, mereka adalah dua pemain yang benar-benar berbeda. Messi lebih lengkap karena dia memulai dari posisi lebih dalam, memiliki kualitas teknis lebih, dan visi permainan yang layak, lebih dari seorang playmaker daripada finisher, ungkap Buffon dikutip dari Football Italia. Mantan kiper Arsenal, Almunia pernah dibuat kagum Messi secara langsung ketika menghadapinya, di mana saat itu usia Messi masih 22 tahun, namun kemampuan sepak bolanya luar biasa, bahkan Messi saat itu benar-benar menghancurkan The Gunners Arsenal, serta membombardir gawang yang dijaga oleh Almunia, dia tidak mencetak gol di leg pertama. Tapi malam ini lain cerita, dia pemain terbaik yang pernah kuhadapi, dia pemain cerdas dan dia sangat fantastis, kali ini sebagai kiper Anda harus mengantisipasi apa yang akan dia lakukan, tapi dia dapat melakukan apapun yang dia mau, saya memperoleh kenangan buruk malam itu, tapi dia pemain terbaik dunia, ungkap Almunia kepada Marca. Kiper andalan Manchester United, sekaligus timnas Spanyol David De Gea, juga pernah menjadi korban keganasan Messi di lapangan, bahkan saat itu Messi benar-benar mengamuk, usah mendapatkan tantangan secara terbuka dari De Gea, dan benar saja Messi langsung memberikan permainan terbaiknya ketika menghadapi Manchester United di pentas Liga Champions 2019 silam. Sebagai penjaga gawang, itu adalah tantangan untuk menghadapi Messi, tapi kami ingin pemain terbaik berada semua di lapangan, dan Messi adalah salah satunya, selalu spesial bermain melawan dia, ungkap De Gea dikutip dari The Sun. Ya, jadi itulah tadi pengakuan kiper legendaris ketika melihat kehebatan Messi secara langsung. With